Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku kali ini mau masak mie rebus tabur keju ala Lampung. Nah, bahan-bahan yang kita perlu butuhkan, aku di sini udah goreng, ini ada cabe, bawang merah sama bawang putih, terus satu buah tomat. Di sini ada bakso dan sedikit udang. Di sini ada kol atau kobes sama daun bawang. Nah, ini keju ntar buat tabur atasnya, sama satu buah butir telur. Oke, sekarang kita mulai. Ini karena aku udah goreng, ini aku udah goreng gini. Sekarang kita mau masukin telurnya, kita goreng. Ini dijamin enak. Terus kalau ini udah mateng, kita mau masukin bahan yang lain. Tunggu ini matang dulu ya. Ini kita aduk kayak begini. Ini bumbu mie-nya aku juga pakai di sini tuh. Oke, sekarang kita mau tuangkan sedikit air. Tunggu sampai mendidih dan kita akan tabur masukkan mie-nya. Enggak sampai mendidih juga enggak apa-apa. Sekarang agak-agak mendidih sedikit gitu deh. Kayaknya segini aja cukup airnya, atau mungkin tambahin lagi sedikit deh, takut kurang karena ini merebus ya. Nah, sekarang kita mau masukkan mie, dua buah mie. Gak usah ditutup karena ntar takutnya kematangan gak enak dia. Kita tunggu, ini dijamin enak banget. Ini cara lezat bikin mie rebus tabur keju. Kayak begitu. Tanang, 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 tanang. Nah, sekarang udah mendidih, kita memasukkan semuanya aja. Aku tumpah. Kita mau masukkan sekarang kolice. Kita panggil di atasnya. Selanjutnya kita memasukin ini bakso sama sedikit udang tuh. Kita taruh di atasnya aja. Lalu kita memasukin ininya, bumbunya. Ini aku tadi udah tambahin sedikit penyedap sama sedikit garam, tapi ini bumbunya juga dimasukin semua biar enak. Nah, tapi aku nggak pakai minyaknya ya, kayak gini aja. Terus selanjutnya kita mau masukin tomat. Nah, kita tunggu semuanya sampai mateng. Habis itu baru kita angkat dan kita taburkan di atasnya itu keju. Nah, begini. Ini dijamin endol dan enak banget tuh. Bikin dua, porsi dua itu cukup buat tiga orang lah. Tuh, kayak begini aja. Mantap. Nanti di atasnya kita mau taburin keju dan daun bawang. Nah, kayak begini. Ini jangan matang-matang, cukup kayak gini aja. Tuh. Karena semuanya kan bahannya juga udah matang tuh, udangnya. Nah, sekarang kita mau angkat, ditaruh di dalam mangkok. Langkah selanjutnya sebentar lagi sudah matang. Kita mau tuang, kita mau taruh di sini. Udah matang, kita angkat taruh sini.
aduk sebentar. Gini, nih udah matang ya tuh. Ini udangnya, baksonya, mantap. Nah selanjutnya kita mau taburin daun bawang, nih daun bawang di atasnya aja. Taburin sedikit daun bawang. Selanjutnya keju. Nah, selanjutnya kita mau taburin cheese atau keju parut kayak gini. Ini yang bikin enak sebenarnya. Oke, kita taburin di atasnya. Ini yang bikin, aduh jangan sering-seringnya kalau makan kayak gini, takutnya semakin kayak bola pingpong. Takutnya nanti seperti, aduh, bakso bulat. Oke. Menu simpel malam hari ini udah jadi. Mie rebus tabur keju udang ala aku. Kayak begini saudara-saudara. Tuh. Enak banget, mantap. Yuk. Oke, kalau kalian suka sama video aku, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Kalau nggak suka, kalian boleh tinggalin jempol ke bawah. Oke, sampai ketemu di channel aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.